Oke. Hari ini kami mau dalam perjalanan mau pergi ambil apa ini sih? Mau pergi ambil paspor. Ya, jadi yaulah. Ini rekaman perjalanan kami dari KK pergi ke sekolah dulu. Sokan. Nah, untuk ambil paspor baru kita direct ke Brunei, oke. Okay. Bah, jangan salah lupa subscribe. Ya, yeah, jangan lupa subscribe. Okay, start engine. Jadi ini baju nih Zik, berapa harga kita beli tuh semalam? 20 ringgit. Harga ya? Pertama 25 ringgit. Iya, harga pertama 25 ringgit. Tapi biasalah pasar malam kan Zik. Pasar malam. Ya sih. Tinggal setiap kalau dia kedombut, ketara betul. Aduh. Tapi enggak macam mana itu anu? Apa? Susah bakal tidak gede gimbal. Iya kan? Tadi tuh ngepit tuh. Nah, pinjam lah kejap nih Zik. Oke. Oke, okay, jadi oke, okay, marilah kita start drive sih kan. Ya, ini anu kayak ini punya anu juga. Apa? Yang pasar malam. Woi, itu bukan pasar malam, tuh harga 50 ringgit. Tai. Oke, okay, jadi ada lagu-lagu terus tak jalan lah. Siapa? Di mana aku beli nih? Di memang brand Samsung betul-betul kayaknya. Iya. Tapi saya beli dia anu di Habu Mall. Semua. Kau tuh kok di mana Habu Mall sih? Hah? Oh, tuh kok di mana Habu Mall? Yang terbaru kah? Hah? Terbaru tempat kah? Woi, kau tidak tahu Habu Mall kah? Tidak. Sandakan. Oh iya pula, itu. Kau tidak gila. Ya, Habu Mall. Habu Mall Sandakan. Jadi inilah. Di laut, tapi laut. Tapi laut ya. Perjalanan kita sangat clear ini, macam tidak trafik. Saya mungkin semua orang nih sudah balik bersuci sempena tahun baru Cina banget sih. Itulah. Jadi kita akan jalan sekali lagi sini Gaya Street tuh. Tidak bagus mereka buat live. Oh, ini kali saya buat live di page Facebook. Iya kan sih, bos juga. Okay. Jadi ini perjalanan kita orang pergi di sekolah sukan. Sambil ingat-ingat lagu. Panas lah, untuk jauh panas lah. Di vitamin D. Perjalanan dia ni macam. Inilah jalan dia nih Zik, clear sangat-sangat. Live di YouTube sih. Wah, live lah. Bagus juga nih live music. Dia terus dari kasih upload kan? Iya, telah. Nanti lah dapat sebali, baru bisa. Oke, lampu merah. Lampu merah beli zoom punya lampu merah ini. Di
Halo guys. Oh, set. Oke, okay. Hari ini guys juga balik-balik. Oke, hari ini kami sebenarnya hari ini kami mau buat video di Brunei, bukan buat video lah, kira kami punya vlog. Tapi ada satu kawan nih, dia terlupa paspor dia sana di apa? Apa nama tempat? Sekolah Sukan. Ah, di Sekolah Sukan. Di Indepar Maila pula. Tapi ada area sana lah. Yeah. Jadi terpaksa sekarang ini kami berjalan pergi ke sana. Kamu perasan sekarang ini kami berada di mana sih, Jiselten ya nih? Iya, sini ya, pelabuhan Jiselten, pelabuhan Kota Kinabalu kami di sini. Jadi kami balik lagi dulu, pergi sana nasib baiklah kami tidak jauh dari itu tempat kami tinggal di hotel Park Five tuh, Five Two Hotel. Lepas tuh kami ialah doain pergi di Sensukan. Sekolah Sukan. Aisyah, Sensukan. Sekolah Sukan. Kota Kinabalu. Temen heran loh dia. Iya, masih lama. 100 kali saya kasih tau dia macam baru 2 kali dia tiap pandainya. Titik bulan perjalanan kami sangat-sangat cantik, dia punya view. Dan apa dia cahaya. Iya, ada orang buruk kalau sok dia kamera nih. Tidak apa, clear. Tidak pelan ini. Oke. Anggaran jam berapa mungkin kita pergi anu? Kita sampai di mana? Sekolah Sukan ke Brunei? Brunei. Di Brunei mungkin anggaran dalam jam 1 lah. Anggaran dalam jam 1. Oke. Okay. Jadi apapun nanti nantikan semua video-video. Boleh kasih aku sih anu di depan nih. Kamu juga kali. Oke. Okay. Oke, okay, jalan. Mari ke depan. Oke, okay, tempat. Oke, okay, saya kasih zoom muka saya. Saya pergi rekam muka saya. Oke, okay, mungkin dalam jam 1 kami pergi sampai di Brunei dan saya tidak dapat buat live mungkin di sana masih trip ini yang apa sebab di sana dia rompinya tipnya lain rangkaian dia tidak sama macam tempat kita betul ya. Tapi walaupun dia di Brunei dia tidak jauh daripada itu kita punya tempat dari KK pergi ke Tawau sebenarnya lebih jauh dari sini pergi Tawau kalau dari sini pergi Tawau standar lah kita sampai di Tawau dalam 8 jam ya standar itu 8 jam jadi saya harap kamu stay tune dengan video ini kami mau pergi di Brunei tapi sebelum itu kami berurusan pergi ambil paspor dulu lepas pergi ambil paspor apa lagi ya kita harus ambil paspor itu mau pergi sana kami karena perlu yang ini lagi ini nah itu apa gitu sih maklumat apa vis pas sementara keluar masuk kendaraan nah exit entry pass saya tidak tahu nih. Oke, jadi jadi lagi satu kita tidak dapat upload video sudah sampai sana cuma kami yang rekam lah tapi macam manapun walaupun kami tidak dapat upload video di sana jadi video-video yang kami rekam tuh kami nyalah aja sedikit dulu kami kasih kongsi juga nanti kalau kami balik sudah dari jauh pula tuh ya jauh gitu sih jauh juga lah kalau di jalan kaki jadi di sini teluk likas ya sekarang di teluk likas sudah teluk likas oke okay. Siapa satu sejarahnya begitu ini tadi betul pak ya. Call live ya live di page Facebook kan ini sih ya Facebook. Oke, okay, jadi kalau kamu rasa enjoy dengan video, itu tidak apa yang enjoy di video. Oke, okay, tidak apa paksa enjoy saja. Saya anggap saja kamu sedang enjoy di video. Kalau pun tidak yang menulis nanti. Oke, okay, kita kasihan dulu di depan. Ntar kamu. Oke, okay, di perjalanan kami sudah. Tapi udah motor ini nenek tidak laju. Kita petek. Ya, telepon saya tidak gimbal, jadi memang tidak stabil lah ini. Kamera. Ibu shock kok. Ada kacau gini begini saya mau begini. Apa sih? Shock kan tempat pegang dia. Iya. Tapi ini oke. Coba nanti untuk vlog. Iya, vlog rumah. Iya. Wah, cantik. Nanti kalau dia punya pemandangan. Tapi kalau first time ini memang macam di. Iya. Macam sudah di luar sepanjang. Hah? Macam di luar negara iya tinggal
macam di luar negara apa? Oh, macam di luar negara, waktu itu aku nampak tuh sih. Itu ada bangunan sana tuh? Nah, warnanya pun macam bangunan sana sudah. Oke. Punya jalan pun cantik. Mantul. Oke, jadi di kompleks pentadbiran ya, kompleks negeri Sabah, kompleks pentadbiran negeri Sabah dengan tuna sana tuh nampak mati tuna kompleks pentadbiran ini tidak nampak. Halo yang menonton nih, siapa yang menonton ini sudah boleh tengok ya, siapa yang menonton tapi mesti kau lah biarpun 1-2 saat sejak kamu tengok di video Zik di anu kah itu? Sak sandi oh, nih video ini dua dari tadi baru dua orang yang pergi tengok. Tapi dia tengok berapa masa lama? Pasti dia ada lagi orang tengok, pasti tidak tahu dia siapa yang tengok ini. Di anu kah itu Zik? Hah? Dia terus upload di YouTube tuh kan? Tidak, kalau yang ini tidak upload di anu saja di page. Tidak. Nah, jadi, baru ada orang pergi tengok dua orang punya kesian berapa jam sudah saya buat live baru ada orang tengok. Inilah perbedaan orang yang sudah berkembang dan punya konten dengan orang yang baru malah. Macam mana pun kau buat video yang menarik pun tidak lah, tapi ini ialah maksud aku ialah yang video kita ini betul-betul tidak menarik. Menarik juga. Jadi saya maksud, ano, yang dua orang menonton ini kami mau pergi di sana di Brunei, tapi kamu mau ambil di pasport lagi. Ya kami mau ambil pasport sebab Paloi banyak nina nih. Paloi betul. Dia kasih ingat-ingat saya mau ambil pasport, dia punya tempat. Dia lupa yang lupa itu pasport sana di ini Permai. Sebaik dia jauh. Jadi terus tengok kamu sekarang kami yang orang keke siapa pernah di tempat ini tengok nih. Nah, ada pelan apa kamu tahu? Kamu tahu juga di tempatnya di mana? Jadi terima kasih ke yang menonton tadi, walaupun 1-2 saat sejak kamu tengok, tapi at least ada yang menonton di video. Thank you untuk support di video. Oke, jadi saya harap nantikan ini video kami ada upload nanti sana YouTube, tapi belum lagi lah sekarang. Sebab sekarang nih belum. Hah? Belum masuk. Astaga lah, dia pergi tengok pula nih video. Siapa sih? Si, halo, si itu dia pukul. Oke. Okay. Kamera lampu. Aduh, udah boleh bercakapnya kalau begini. Allah. Aduh. Ini pun sibuk tuh, nah sibuk merekam. Nah, dia pun buat live. Nah, sibuk juga dia buat vlog di situ. Oke, okay, teruskan perjalanan. Anu, kalau dari sini ke pergi di mana itu di Brunei berapa banyak minyak kita akan ambil tinggal itu kamu pergi satu kali sih sampai sana 60 pun cukup atau 60 liter eh tidak tahu lah sih 60 ringgit ada 60 ringgit ya satu kali perjalanan saja tidak lah sampai tidak payah isi lagi lah ay gila kalau 60 liter kalau tapi itu yang tinggal satu lebar lah ini kan masih tiga jadi kita isi sekarang 30 ringgit oh sampai sana sepitang kalau kita tinggal ada kekurangan kita isi balik lah oke oke hai hai cuma dia menonton ada beli tinggal yang menonton nih cuma nama tinggal cuma nama tinggal dia tidak boleh itu pasti drum komen lu baru mau nampak. Oke okay guys, sekarang kami di One Borneo. Oke. Okay. Cerita suatu ketika dahulu One Borneo ini pernah menjadi satu pusat kunjungan utama orang-orang di sini. Ya, terutamanya pelajar. Okay, see out. Oke, okay, out. Okay, bye bye. Oh. Oke. Pernah dulu di sini di One Borneo ini menjadi kunjungan orang, terutamanya pelajar-pelajar ya, dari pelajar-pelajar. Tapi kan sekarang kalau kamu masuk di One B nih, jadi kamu heran kalau tutup. Kalau banyak kali kena tutup. Contoh dia itu apa? Contohnya itu Daiso. Iya, Daiso pun sudah tutup. Nah, pas itu lagi satu kemudahan itu apa itu bank CIMB kah? Iya, CIMB. Iya. Banyak sudah tutup ATM-ATM dia. ATM-ATM CIMB pun banyak tutup sudah di sana. Lepas itu Giant lagi sih di tempat jadi. Ay, yang Giant sudah tutup kah? Tapi sudah kena ganti jadi Bataras. Oh, Bataras lah. Tapi itulah saya pun tidak tahu kenapa banyak kedai tutup di 1B. Mungkin disebabkan banyak apa? Banyak, biarlah banyak perservis yang tidak bagus di 1B. Sebab kita punya kedai tutup.
saya pun rasa terpesit banyak hari itu sekali sebut gini serat tinggung sudah tidak kenapa ini banyak yang tutup. Yang di atas langsung kan sih yang itu anu yang tanda match gitu yang oh iya yang kedai laptop iya itu pun tutup kedai laptop pun tutup juga yang satu lagi itu basic SCI pun tutup kan itu pun tutup kak iya yang sempat selalu membeli laptop bukan printing iya bukan yang SCI SCI teknologi iya SCI teknologi anu teknologi itu bukan kedai jual laptop sama anu kayak itu printer iya betul jual laptop kalau jual printer tidak sudah kedai yang menarik sana adalah kedai baru warna apa pak kedai 2.30 sen enggak tidak kedai kan itu macam tidak sudahlah kedai printer dan semua yang cikai semua tidak kau di kedai semua cawangan dari center point semua pernah gian atau sana kan tuh pernah kena dorong berhutang ke sama ini iya, yeah. Terus karena tiba gelap tuh kan gila sih dulu aku bayangkan bahwa shopping mall ke utang sama SSB malu aduh oke okay. Jadi sekarang kami di berapa sudah kita ini? Oke, sekarang kami berada di Sulaman lebih kurang dalam beberapa menit minit lah bagi ya kan sampai ini senang bisa sukan sukan kita kena balu aja sukan Malaysia sekolah sukan Malaysia itu kan sekolah sukan Malaysia okay sekolah sukan Malaysia okay ya bagi sana wuih ini lagi yang ada ajaran usaha satu tuh yang cocok kan okay nah tapi beli kan dikasih tahu itu sensitif ada hari itu kan kami masa dulu belajar sedikit gitu ada mbak agama apa yang pelik nih Church of God dia ada dua Tuhan Tuhan Ibu dan Tuhan Bapak ya betul sunah senapak sunah kak dia tidak perlu nampak tidak apa tapi bukan apalah cuma mungkin kami harus heran sebab intinya kepercayaan unik sedikit ya, dalam banyak kepercayaan di Malaysia ini kita boleh faham lagi tapi bukan kami tidak apa tapi cuma kami bingung sedikit sebab kebaru-baruan di Malaysia baru juga kita tapak di Malaysia ini oke ceritanya bagaimana ini basic dulu lah ini mengisi kenal kak tidak terlupa ini jauh perlu dikomunikasi sudah saya jauh lagi tua sudah mungkin ini ada nyanyuk lah oke thank you guys yang sudah menonton dua orang oh sih macam kita mau kebusian loh barang keperasan kayak kemarin iya, kan? Yang itu jual bag balik mati di orang kasih anu masih buat live di apa di Facebook baru betes oke okay, guys sekarang kami udah jual pakaian jual bag di dalam ini ada percuma beli bag percuma 2 ringgit di dalam beli sudah kali ini dia anu beli sudah mempromosi apa pakaian di dalam oke okay lah guys terima kasih sebab kamu sudah menonton. Ada sebenarnya ini kami yang baru menonton ini kami ambil paspor kawan saya di sana saya sekolah sains. Tidak sains. Ay, sekolah sukan Kota Kinabalu. Sana di dekat Indah Permai. Sekarang ini sebenarnya di Indah Permai sudah ini. Ya, Indah Permai. Kalau ke sana di Indah Permai sudah. Kami pergi ambil sana paspor, lepas itu ke beli minuman lagi. Ke terus kita isi minyak dulu baru kami jalan bergerak begini tapi kita tidak air nah kita beli air dulu iya. Kami beli air dulu lah beli air dulu lepas itu mana-mana yang ada kedai-kedai makan tepi jalan sepanjang perjalanan pergi di Brunei mungkin kami singgah makan sana lah dan lagi satu video-video nanti yang kami rekam di sana kami akan upload di apa nah si Suzy hai Suzy untunglah Suzy udah cuti mati ini kan iya kan cuti sudah selamat Suzy. Selamat bercuti Suzy tuna si Jin ini cuman murah kan ih kenapa ini siapa kamu tuh di sana sini begini oke okay. Ayo Suzy tuna si Ano si Jim ya tengok kereta baru tuh si Ano nih si Jim kurang kaya bah selamat bercuti untuk si Suzy dan kepada semua yang menonton pun si kau dan kepada jempol, hey bodoh betul. Okay. Formal sih. Susah. Lain di situasi ya kalau kita bisa berdepan sama kamera sama no, sama yang biasa yang kita tidak tinggung kamera ini. Terus satu metik ini karena anu itu cara bercakap pun macam tai ini. Baru tidak terlepas tuan no. Balik ke ada guys. Itulah. Nah.
asal buat video mesti ada perkataan guys, berikan kesilan itu guys. Siapa bagi yang punya anu itu? Siapa yang duluan cakap guys? Mesti ada guys. Oke, sekarang kita akan memasuki simpang. Sekarang kami memasuk simpang sudah di sekolah Sukan Kota Kinabalu. Oke. Okay. Betul, sekolah Sukan Kota Kinabalu Malaysia. Siapa? Oh, Nina. Sekolah Sukan. Oh, Zoom. Nina. Cuma nama mana di? Nuna. Oh, Zoom. Nina kami masuk. Kalau yang lurus begini ini pergi UI Team kan? Hmm. Kalau yang pergi sini simpang ini pergi di Sekolah Sukan. Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Sabah Malaysian Sports School. Lemak. Sorry. Allah, gerak. Sorry. Woi, kamu tengok kami gara-gara kami merekam tadi situ kan. Keserempak baik itu anu terus. Aduh, ini nasib lagi. Ay, masih lagi sezingat YB ya. YB. Kimbet. Siapa yang siapa yang mempelopor itu gelaran YB itu? Yang masih mula-mula YB. YB Jeep. Aduh. Inilah si perjalanan. Si Susi sudah pernah kok masuk sini anu ini? Belum. Belum kan? Hmm. Oh. Ya, anu sebentar kan. Belum kan? Hmm. Nah, Nina anu Susi, Nina sekolah si anu si Sejip dia masuk sudah di sini. Kenapa kamu tidak bawa sileri? Kenapa nih? Nah, sileri, mana ya sileri mengajar itu? Dia di sandakan itu. Oh, jauh bagi si anu sileri, sana sandakan. Tapi kalau mungkin kalau kita kasih tahu lah dia kali dia kecil kali itu. Iya, anjir. Sana dia anu disandakan jadi diorang ada krisis antara si Jeep sama si Anu si Leri jadi diorang bergaduh berdepan ayo buat cerita. Nah ini mau masuk sudah. Oke, ini gate ya. Nah, ini gate dia masuk sudah di sini. Apa nih ini, apa ini tempat nih ya, sekolah Sabah Lulusan Sports School. Oke. Dan untuk yang unik dia di sini, yang shock dia di sini, yang heavennya di sini di, woi yang heavennya di sini, kenapa? Anu macam-macam, anu yang ada di sini kan sekolah dia, ada berapa ya ramai ini pelajar di sini? 220 orang. 220 orang, no di sini anu ini, di sini sen anu sekolah nih, emak tapi dia punya anu lokasi punya main besar lokasi dia, nah buat ikut tuh. Ada lagi kamu ada satu side. Mana set dia? Penting mah. Baru masa diorang mengajar sikit sejam lah. Tidak macam di sekolah lainnya sampai 20 lebih, 30 lebih masa tuntunan. Oh, disukur situ kan kita lalu tadi. Oke, ini saya kasih tahu. Oke, di sini. Ini adalah kolam renang. Oke, kami sengaja letak sini. Kamu baik tengok ini sekolah. Ada kolam renang lagi. Tapi tidak boleh masuk kolam. Boleh jualan masuk, tapi ada kali latihan sana sekarang. Jadi, aku gambarnya aja lah. Nah, akuatik. Tuh, akuatik. Kamu nampak mati tuh. Belum lagi. Apa yang belum lagi? Masih lagi Suzy. Terima kasih dah Suzy. Murahin dah Suzy nih. Tuh nak kolam renang sana. Ada pelajar-pelajar yang mau training. Wih, ada tempat melompat-melompat. Kalau itu kan apa nama tuh? Itu yang jelas. Iya, yang terjun. Yang terjun. Ada dah. Ini atlet-atlet nih. Oh, atlet. Wih, buruk atlet dia. Pakai anu tuh lah. Iya, lah bagi. Oh, iyalah. Ya. Oke. Eh, ini bukan atlet. Oh. Ini olahraga. Olahraga. Apa bi? Oh iyalah olahraga. Yang bangunan tadi di sana itu di belakang untuk apa di sana tuh? Itu adalah bagian belakang bangunan pentadbiran. Bangunan peta. Punya yep. Besar bangunan pentadbiran dia. Kita ikut sih. Oke, jadi sekarang nih macam sitomatik sudah kozik. Belum lagi teh. Baru anu bagian nih. Kejapan zik siapa yang besok aja. Si YB tidak mau menerapkan tempat dia tinggal di sana dalam sebab susah kita mau kasih jelas sedikit kalau yang tampo sampah itu anu milik. Oke, jadi